Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys kita di channel City Runs Official. Kali ini saya akan mereview pameran bonsai yang ada di Tulungagung mulai hari Sabtu ini guys, tanggal 11 sampai 12 Desember 2021 yang ada di Gor Lembu Batang Tulungagung. Di sini kita melihat banyak sekali bonsai-bonsai yang dipajang. Selain bonsai juga yang lihat, kita lihat ada tanaman-tanaman hias yang cantik-cantik seperti aglonema-aglonema yang keren-keren seperti Krishna dan lain-lainnya. Ini terutama adalah bonsai-bonsai guys, diutamakan. Nah, ini juga bunga-bunga atau bibit-bibit bunga juga tersedia di sini. Bonsai bibit atau bonsai yang sudah jadi juga siap dipinang guys. Kita lihat ini adalah pembukaan dari pameran bonsainya, jadi pohonnya belum banyak. Anggrek-anggrek juga banyak guys di sini, berbagai jenis anggrek-anggrek yang biasa, yang anggrek bulan sampai anggrek yang berkualitas di sini, vandal dan lain-lainnya tersedia guys. Nah, ini bunganya cantik sekali, warnanya merah atau ini warnanya kuning, cocok sekali untuk di rumah Anda. Jadi ini kiosnya memang khusus untuk jualan anggrek guys. Nah, ini namanya Rumah Anggrek Tulungagung. Jadi memang ada spesialis anggrek yang keren-keren guys. Dari bibitnya, dari obatnya, pupuknya juga ada di sini guys. Nah, ini ada yang tumbuh di kayu, ada yang tumbuh di pot, ada yang digantung, ada yang ditanam di pohon dan lain-lainnya. Gudang Anggrek Tulungagung guys. Nah, jadi kalau kalian sempat bisa datang ke sini atau masakanku. Selain di stand-stand di tiap di jalannya juga terlihat bonsai-bonsai yang kering, keren-keren guys. Bonsai dengan berbagai macam bentuk dari banyak pohon, ada pohon asem, bonsai pohon apa ini ya, banyak sekali dengan harga, ada yang 4 juta, ada yang murah 1000, ada yang pohon serut dan lain-lainnya guys. Nah, ini kalian bisa lihat berbagai macam bonsai-bonsai yang keren di sini, dan bentuk-bentuk yang hebat dari Tulungagung dan sekitarnya. Jadi orang-orang yang penghobi bonsai, penjual bonsai dikumpulkan di sini semua untuk melakukan pameran. Jadi ini, dan gak usah keliling-keliling, datang saja ke pameran bonsai di Tulungagung. Insyaallah kalian akan mendapatkan kepuasan untuk melihat-lihat bonsai dan melihat teman-teman yang cantik, anggrek, bonsai, bunga-bunga, dan lain-lainnya guys. Nah, sepanjang jalannya nanti akan ada pohon-pohon bonsai yang keren-keren guys. Ya, lihat nih bonsainya keren sekali guys. Ini perlu waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil yang maksimal nih. Jadi kenapa harganya bonsai mahal? Karena butuh ketelatenan dan butuh keahlian khusus untuk menciptakan suatu karya seni bonsai seperti ini guys. Karena ini masih pembukaan, belum pembukaan guys. Jadi ya, kemarin ini videonya hari Jumat, jadi ini belum tertata semua bonsai-bonsainya, masih banyak yang kosong, belum diisi. Thank you.
Oke, ini kita mulai lagi dari sebelah stand sebelah kiri, guys. Kita masuk lagi lihat bonsai-bonsai yang super keren lagi, super kece yang besok akan dipamerkan. Nah, ini pohon bonsai yang banget besar, guys. Besar. Dan di sana juga kita lihat bibit-bibit bonsai yang sedang diproses. Ini kayu-kayu bibit bonsai sedang dalam proses pembuatan bonsai, sangat keren mungkin kalau sudah jadi. Di sini kita di tengah-tengah juga lihat sebelah tengah sebelah kiri juga banyak bonsai-bonsai lagi ya guys, nah, sangat banyak jumlahnya dan tak terhitung. Sangat bagus-bagus. Mungkin Anda penyuka bonsai sudah tidak sabar ingin ke sini. Mumpung belum telat. Nah, hari ini saya posting ya di YouTube saya, Siti Ron Official. Nanti kalian bisa lihat-lihat langsung datang ke Gor Lumbu Peteng ya, guys. Sampai besok hari Minggu tanggal 12 Desember 2021. Oke, sampai sini dulu guys, liputan dari kami. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Yang pasti kita selalu update-update berita-berita di Tulungagung atau seputar produk kita, marmer, batu alam, dan dari Siti Ron. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.